Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan melakukan perjalanan ke Bali. Sekarang posisi sudah di jalan tol, sudah keluar dari pintu tol Cengkareng menuju ke bandara. Nah, saat ini sudah memasuki kabin pesawat Garuda Airbus A330 seri 300. Melalui jendela tampak apron dalam suasana yang cerah berawan ya. Jauhan nampak seperti itu. Sementara pramugari sedang memandu para penumpang untuk memasuki pesawat sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Tepat jam 9.00 pesawat mulai bergerak menuju runway untuk take off. Penerbangan Jakarta-Bali akan ditempuh dalam waktu 1 jam 55 menit dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Saat ini posisi pesawat sudah sedang melakukan take off. Seluruh penumpang saya kira merasakan perasaan yang sama dengan saya, ya, di penerbangan proses take off ini berjalan sangat mulus ya. Tidak terasa guncangan sedikit pun ya. Nah, kita sudah mulai take off, terbang meninggalkan landasan. Tampak cuaca di atas itu cerah berawan. Sekarang sudah nampak bagian daratan dari atas pesawat dihalangi oleh awan tipis yang sesekali melintas. Ya, saat ini tampak pemandangan pantai yang membentang. Ini masih di sekitar Jakarta ya. Dan dari atas juga tampak beberapa gugusan pulau Seribu, Kepulauan Seribu yang bisa dilihat dari jendela pesawat. Di layar monitor tepat di depan tempat duduk semua para penumpang juga bisa dipantau posisi pesawat dalam layar monitor. Penerbangan semakin meninggi, kemudian saat ini kami semua berada di atas kumpalan awan, beberapa kumpalan awan dilintasi di kiri dan kanan serta di bagian bawah dari pesawat ini. Penerbangan sangat nyaman dan tenang sambil terus menikmati pemandangan dari jendela. Penerbangan terus melaju dan
akan sampai dalam waktu 1 jam 55 menit dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali. Tampak gumpalan awan putih sangat cantik sekali. Beberapa dilintasi. Saat ini sudah memasuki wilayah di atas wilayah daratan Bali, dan sebentar lagi kita akan melihat pemandangan Bali yang juga sering disebut sebagai Pulau Dewata. Dari atas kita akan lihat bagaimana keindahan pantai-pantai yang membentang mengelilingi Pulau Bali. Cuaca di Bali juga sama seperti di Jakarta saat take off tadi, cerah berawan. Nah, saat ini kita melihat bagaimana cantiknya Pulau Dewata ini. Tampak laut berwarna biru dengan landscape yang sangat menakjubkan ya. Baru saja informasi persiapan landing sudah disampaikan, dan itu artinya beberapa saat lagi akan pesawat akan landing. Bali memiliki banyak julukan, mulai dari Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, Pulau Dwipa, dan lainnya yang memiliki makna dan sejarah sebagai identitas Bali. Dewata dalam Pulau Dewata memiliki arti dewa. Dalam hal ini Siwa, Brahma, dan juga Wisnu. Sedangkan dewa dalam ajaran Hindu dan Buddha adalah entitas spiritual yang memiliki kekuatan spiritual untuk mengatur alam semesta. Ya, landing atau pendaratan sudah semakin dekat. Kita akan mendarat, semoga pendaratan berjalan mulus seperti juga take off di Jakarta tadi. Alhamdulillah smooth landing di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali. Duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda penekan sabuk pengaman telah dipadamkan. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal. Pengambilan bagasi khusus penumpang bisnis kelas dan anggota Sky Community Bus dilakukan di Premium Baggage Collection Area di Terminal Kedatangan.
Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota SkyTeam. Ladies and gentlemen, we have just landed at Igusti Ngurah Rai International Airport in Denpasar. Welcome to Bali. Please remain seated until we have reached our final parking position and the fasten seatbelt sign is off. Before disembarking, please make sure to take all your personal belongings. We would like to inform you that you may claim your baggage at baggage carousel 1 in the arrival hall. Business class passengers and SkyTeam Elite Plus members may claim your baggage at the premium baggage collection area in the arrival hall. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying Garuda Indonesia, member of SkyTeam.